Hai, apa kabar Door Clubs? Jumpa lagi di Den Okta Report, dunia musik, jelajah wisata, dan veteran. Kali ini kita lihat kegiatan rapid test bagi para anggota LVRI, khususnya Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia, beserta pegawai yang bekerja di sana. Jadi pelaksanaan rapid test ini dilaksanakan di Gedung Urip Sumoharjo Kemhan di Aula Nusantara. Berdasarkan data absen, kegiatan ini diikuti oleh 107 orang. Oke. Kegiatan ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pada bagian ke-1 macam-macam tertentu pada pasal 4 ayat 1 huruf C itu ada jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, salah satu kegiatannya adalah rapid test, itu kegiatan untuk menjamin kesehatan para veteran karena dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini di negara kita, bahkan di dunia. Oke, jadi kita lihat ini beberapa veteran menunggu, menanti dengan mengikuti peraturan kesehatan. Oke, kita lakukan saja gambar-gambar yang kita punya hasil pengawasan apa yang telah disenakan. Dan pelaksanaan rapid test ini didampingi oleh staf Direktorat Veteran Ditjen Pothek. Bagian pendataan sebelum dilaksanakan pemeriksaan darah. Oke, di bagian pendataan ini veteran ditanyakan nama, nomor HP, nomor telepon yang bisa dihubungi, kemudian alamat rumah juga dicatat, nomor induk kependudukan, kemudian dites suhu dan kapasitas paru-paru untuk pernapasan. Jadi mereka masih antri. Kan kalau dilihat dari usia mereka berada 70 tahun ke atas, tapi masih
juga kita ketahui bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan pada bagian keempat dalam peraturan presiden nomor 79 tahun 2014 itu di dalam pasal 7 ayat 1 dinyatakan Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan. Di ayat 2 nya jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ada aturan berikutnya yang akan bahwa kesehatan, pemeliharaan kesehatan para veteran sudah dijamin. Tentunya dengan Kartu Indonesia Sehat terkait dengan BPJS. Itu akan terdeteksi reaktif atau non-reaktif. Nah, seperti inilah suasana di dalam ruangan pada saat rapid test dilaksanakan bagi para anggota Legion Veteran Republik Indonesia, khususnya dengan pengurus pusat Legion Veteran Republik Indonesia berkantor di lantai 11 Plaza Semanggi di Jalan Sudirman. Ini yang sudah selesai dijamu dengan makanan ringan. Ini yang sudah selesai dilaksanakan rapid test dengan hasil 107 ini non reaktif. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Dot Clubs. Bye.